yang menarik. Hari ini saya masuk, ini ada produk yang dikasihkan kepada saya. Namanya Sarita Ampiang. Mana ibu yang Sarita Ampiang? Coba ke depan, kita beri apresiasi. Selain produksi dari Ampiang tadi, beliau juga memproduksi kain ekoprint. Silakan naik di atas. Perkenalkan ibu siapa, bisnisnya di mana, dari desa mana, dan apa harapan dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ita Sarifan dari Palembang Mungkin. Dekat dari sini ya, paling 15 menit. Monggo Bapak pindah. Saya produk utamanya ini ampiang. Yang kemarin kita ketemu di Pondok Tinggal ya Pak, masih kemasan pakai nikah. Kemudian ini ada inovasi baru. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu kalau pergi tinggal juga nanti bisa tetap kembali. Kemudian yang produk adalah kain ekoprint seperti yang saya pakai. Kalau kain ekoprint ini baru kita produksi setelah pandemi. Ini adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita buat bersama ibu-ibu PKK yang pernah saya ceritakan ketika ada gejolak di lapangan karena bantuan tersebut itu, maka saya mengajak mereka untuk memproduksi kain ekoprint. Alhamdulillah Pak, setelah ketemu Bapak kemarin, ampiang ini mulai. Alhamdulillah. Masa kemarin saya sampai gak bisa istirahat. Itu adalah berkah, gak bisa istirahat karena kebanyakan order. Dan ini adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi Sarita Ampiang ini sekarang berapa penjualannya? Puasa kemarin saya itu habis berapa? 1 ton Pak. 1 ton. Wow. Jadi ini adalah kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Di sini hadir puluhan, mungkin yang mengikuti YouTube Kemenparekraf ada ribuan, dan mungkin juga yang mendengar cerita ini lebih banyak lagi. Mari kita sambut tepuk tangan untuk Sarita Ampiang, dan silakan dikembalikan. Jangan, ini saya mau bawa pulang. Boleh saya berpantun sedikit? Boleh, wah, coba berpantun juga, silakan. Jalan-jalan ke Kutus Punggung. Cakep. Bagian wisata Borobudur Magelang. Cakep. Pak Sandi wajib ditunggu. Cakep. Untuk endosan ampiang. Yeay. Mantap, Pak Sandi.